situasi PSBB di Jakarta, karena apapun keputusan di Jakarta akan punya dampak nasional regional. Kami bagian dari dampak regional. Oleh karena itu tadi dipimpin oleh Pak Menko Perekonomian menghitung plus minus dan teknis bagaimana rencana pengetatan PSBB Jakarta dan bagaimana semua sektor harus merespon termasuk Jabodetabek. Kepentingan saya di sana adalah akan mensosialisasikan kepada wali kota bupati hasil pertemuan hari ini untuk memberikan kebijakan lokal yang saling mendukung.